Nah, teman-teman sekalian ya, ini sayang sekali dibuang teman-teman ya. Ini adalah hasil pruning yang ada dalam pot. Maka kita akan lakukan stek teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa hidup semua. Bagus ini teman-teman. Langsung bisa orisinil nih. Nah, ini. Buat pendek-pendek aja teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya. Kalau seperti ini teman-teman, ini cara mengguntingnya. Kalau kita tidak pakai pisau, ini teman-teman miring ya guntingnya ya. Nih. Nah, jadi ini kelihatan rapi. Tidak berserat. Nah, itu. Sayang teman-teman kalau sampai dibuang nih. Nah. Ingat teman-teman ya, ini untuk mengguntingnya ini harus miring kalau teman-teman tidak pakai pisau. Jadi kalau miring seperti ini nih, tidak berserat dari kena tajamnya. Sekali lagi teman-teman ya. Dan jangan lupa teman-teman ya, rendam dulu sama fungisida. Ini bagus ini teman-teman batangnya ya. Wah, keren ini. Nih. Jadi memanfaatkan segala potensi yang ada teman-teman ya. Langsung kita tajamkan ya. Ini makanya teman-teman ya, untuk teman-teman yang ingin memperbanyak bougainville itu paling tidak ya, kalau di rumah itu langsung disiapkan media dulu teman-teman. Contohnya media polybag seperti ini, kita harus tetap selalu sedia. Maksudnya apa? Sewaktu-waktu kita dapat ya, kita dapat stekan itu nyampe di rumah itu langsung bisa kita tanam, tidak langsung kita nunggu besok atau lusa nunggu media dulu. Nah, teman-teman ya, langsung tancap. Ini ori teman-teman ya. Ini kecil-kecil teman-teman. Saya teman-teman ya, walaupun kecil saya layakkan saya tanam teman-teman, sayang sekali. Makanya kita akan usaha tetap harus semangat. Durinya teman-teman banyak ya, durinya banyak, hati-hati menancapkan seperti ini.
teman-teman nano bisa kecil-kecil seperti ini bisa dilakukan 2, 3 itu enggak apa-apa teman-teman ya. Karena yang kecil sudah habis teman-teman ya. Pakai yang kecil-kecil seperti ini teman-teman bisa lakukan 2-3 teman-teman ya. Nih langsung 4 kecil-kecil teman-teman. Ini stek sederhana saja teman-teman ya, stek sederhana. Jadi kalau bisa maksimal, ini luar biasa teman-teman ya. Jadi kendalanya teman-teman kalau di kebun seperti ini ya teman-teman ya, ini ayam teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang ada ayam itu akan lebih maksimal. Yang penting jangan telat siram fungisidanya terus ya. Ini cairan fungisidanya ya teman-teman ya. Stek, lalu ini kita tekan, jangan lupa juga nanti di atasnya ditaruh poradan. Ini sudah saya kasih poradan teman-teman ya untuk insektisidanya agar apa, rayap itu nggak mendekat teman-teman ya. Dan ini stekan-stekan yang kemarin sudah saya lakukan ini sudah mulai bertunas teman-teman ya, sudah mulai keluar tunas. Ini ori orisinil hasil stek dari pot ya. Oke teman-teman ya, semoga bermanfaat. Sampai di sini dulu, sampai berjumpa kembali di channel Hadi Surya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua.